Alhamdulillah gulai tunjangnya sudah masak. Atau kikil. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe-nya, share, like, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Salima Katering. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita diberi kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Salima Katering akan memasak gulai tunjang. Kebetulan besok hari Minggu ya. Kita sarapan gulai tunjang. Jadi bahan-bahannya sebagai berikut. Tunjangnya 8 on, itu kikil ya, sama dengan kikil. Santan 1 kilo, tambah nangka sebanyak 500 gram. Jengkol 10 buah. Untuk enak bisa dimakan nasi, bisa pakai lontong juga bisa. Ini cabai 1 on, cabai merah. Cabai rawitnya kita tambah 30 gram yang merah besar ya. Ini merah besar pendek-pendek itu. Ini tadi sebanyak itu ya. Ini lengkuas, tambah lagi nanti. Lengkuas sebanyak 70 gram. Ini sekitar 3 ruas jari ya kunyit, 5 butir kemiri, 1 ruas jahe. Setengah on bawang putih, 2 on bawang merah, 1 batang daun-daun, batang serai, daun kunyit, daun jeruk, sama daun salam. Garam secukupnya. Ini bumbu masak 1 sendok teh, bukan 1 sendok makan ini kayaknya. Iya, 1 sendok makan. Ini ketumbar 2 sendok teh. Nah, begitu berikut bahan-bahannya. Ini kita haluskan dulu. Kita blender dulu bahan 3 ini. Baru kita masak. Ini sebelum saya mulai masaknya, ini udah saya rebus dulu selama berapa menit tadi? 10 menit di presto biar lembut dia. Terus ini sudah direbus juga. Jengkol belum direbus ya. Nanti kita geprek. Oke, kita lanjut memasak. Kita panaskan kompornya. Kita masukkan yang di blender tadi. Tadi saya blender dengan bekas perebus tulang tadi. Jadi enak dia. Itulah ciri-cirinya. Kita nggak pakai air lagi. Nah, masukkan daun-daun semua. Ini kita apain dulu deh, masakin dulu ya, masakin dulu semua, udah masak semuanya, udah baunya lah nggak langu, baru kita iniin, masukin ini semua daun-daun aja dulu, bumbu-bumbu tadi udah dimasukin, ini digeprek dulu yang ini, baru diikat. Sini aja rebus, Nak. Iya, rebus itu sama aja. Teman, santannya sudah masuk duluan ya tadi ya. Nih, santannya kebetulan santan dingin, masukkan. Ini kalau udah masak kan, ini kan kikilnya sudah hampir masak, itu sudah masak lo lunak, nanti udah hampir masak kali baru kita masukkan. Mary kayaknya jengkolnya udah masak. Mer, bisa di ini nih, nggak perlu kental-kental kali, kita kan untuk makan di rumah saja. Untuk di rumah, terus satu lagi kita makan pakai lontong. Udah mendidih.
Wis, mantap. Mer, ini santannya kurang nih. Nah, coba rasa, koreksi rasa. Ini karena kita untuk makan lontong, jadi enggak makan pakai nasi gitu ya. Jadi kan ini kita masukkan. Tadi garamnya 3 sendok teh. Jadi enggak perlu ditambah lagi, garamnya pas, udah pas banget. Ya, kasihlah. Bisa tambahkan. Ini karena santan nih dalam ini ya, masuk kulkas. Kita masukkan bumbu kaldu 1 sendok kurang. Udah ya, 1 sendok teh. Oke, mantap Mary. Alhamdulillah gulai tunjangnya sudah masak. Atau kikil. Jangan lupa ya teman-teman, subscribe-nya, share, like, dan komennya.